Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada wanita terkait ibadah salat. Wanita dibolehkan meninggalkan salat itu dalam keadaan tertentu, salah satunya karena haid, sehingga ibadah salat menjadi tidak wajib bagi wanita. Namun, jika wanita tidak ada halangan, maka kembali lagi ibadah salat itu adalah perkara wajib bagi sama seperti laki-laki. Namun ada hal-hal yang membuat salat seorang wanita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, namun tidak serta-merta akan diterima amal tersebut. Bahwa meski sudah salat namun tidak mampu menjaga lisannya, maka ini bisa menjadi sebuah kesalahan bagi seorang wanita. Sehingga perkara menjadi lisan adalah penting demi menjaga amalan-amalan seperti ibadah salat. Perlu menahan dari perbuatan yang bisa menyakiti perasaan orang lain seperti membicarakan orang lain. Hal demikian akan membuatnya mengurangi bahkan tidak diterima amalan salat seorang wanita tersebut. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari para sahabat terkait amal salat memiliki keistimewaan. Barang siapa memelihara salat, ia memiliki cahaya, bukti, dan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara salat, ia tidak memiliki cahaya, bukti, dan tidak selamat. Di hari kiamat ia bersama dengan Qarun, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Jika masih berbuat buruk, maka orang-orang ini tidak menikmati indahnya salat, sehingga besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini 5 hal yang membuat ibadah salat wanita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wanita yang sudah menikah. Ternyata seorang wanita yang sudah menikah berpeluang tidak akan mendapatkan pahala salat jika melakukan hal terlarang, yakni sesuatu yang mengundang murka Allah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita mendirikan salat 5 waktu, memelihara kemaluannya, dan menanti suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Marahnya seorang suami bisa membuat ibadah salat seorang wanita tidak diterima. Ada 3 manusia yang salat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, membiarkan masalah berlarut-larut. Suami dan istri mestinya segera menyelesaikan masalah rumah tangganya. Jangan mendiamkan sebuah masalah terlalu lama. Ingatlah kewajiban satu sama lain. Jangan sungkan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Membangkitkan amarah suami ternyata bisa membuat amalan ibadah salat dihapuskan oleh Allah. Tetapi seorang suami juga tidak boleh menyakiti sang istri seenaknya. Yang ketiga, menjaga perasaan suami.
Sepatutnya wanita itu menjaga perasaan suami. Jika berbuat salah, segera minta maaf untuk menghindari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, percaya dukun. Wanita atau istri yang percaya dukun, paranormal atau yang sejenisnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah salat istri tersebut. Siapa mendatangi dukun, tenun dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tidak menutup aurat saat salat. Tidak menutup aurat ketika salat, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga termasuk dalam dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam seorang wanita jika berpakaian tapi sepertinya telanjang, maka wanita tersebut disebut dalam hadis tak akan menjumpai surga. Allah tidak menerima salat wanita yang telah baligh kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Maksudnya adalah seorang wanita saat baligh semestinya menutup aurat. Lalu ketika salat, wanita wajib menutup aurat karena menutup aurat adalah syarat sah salat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 hal yang membuat ibadah salat wanita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para wanita agar senantiasa menjauhi dan menghindari 5 hal yang membuat ibadah salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.